Pembacaan riwayat hidup singkat almarhum oleh keluarga. Kepada yang mewakili, dipersilahkan. Hidup singkat dari almarhum Ibnu Ardi Rantiawan. Lahir di Tarongko pada tanggal 29 Desember 1967. Almarhum adalah anak ketiga dari pasangan suami istri Bapak Sam Peali dan Ibu Yohana dan memiliki 12 orang saudara. Almarhum menempuh pendidikan umum SD, SMP, dan SMA Makale Toraja. Menempuh pendidikan Seba Polri Angkatan 1990-1991 di SPN Karombasan Manado dan lanjut PAG Polri di SPN Labuan Panimba pada tahun 2015. Pada tahun 1993 menikah dengan Esther Warsono dan dikaruniai 5 orang anak. Yang pertama yaitu Bripka Octavianus Jansen di Kesatuan BA Pol Subsektor Tinombo Selatan dan menikah dengan Stevi Plangiten dikaruniai 2 orang anak, yang pertama Vianita Felicia Luisa, yang kedua Virginia Diapitaloka. Anak yang kedua Rocky Hartono sarjana hukum, bekerja di Kementerian Perhubungan BPTD Wilayah 20 Sulteng Satpel Terminal Mamboro. Menikah dengan Putri Mesita Stevi Taga dan dikaruniai 2 orang anak, yang pertama Matea Andriani Rantealo dan yang kedua Mateo Riksa Taga Rantealo. Anak yang ketiga Brito Heri Warsono di Kesatuan RS Bayangkara Palu Polda Sulteng. Yang keempat Bribda Alan Pak Prasetya di Kesatuan Batalion A Sat Brimobda Polda Sulteng. Dan anak yang kelima yaitu Yusuf Raja Alo yang masih duduk di bangku sekolah dasar.
awal sakit dirawat di RS Bayangkara pada awal bulan Januari 2022, kemudian dirujuk ke Makassar selama 1 minggu dan kembali ke Palu. 2 hari kemudian dibawa kembali ke Rumah Sakit Bayangkara Palu, dan pada Senin tanggal 31 Januari 2022, pada pukul 23.50 tutup usia 54 tahun 1 bulan. Demikian riwayat hidup singkat dari almarhum. Pada tanggal 29 Desember 1967, pendidikan umum SD lulus tahun 1978, SMP lulus tahun 1982, SMA lulus tahun 1985, pendidikan Polri Seba Polsu Pria lulus tahun 1990 / 1991, PAG Perwira lulus tahun 2015. Riwayat kepangkatan, TMT 5 November 1990, diangkat menjadi anggota Polri dengan pangkat Bribda. TMT 1 April 1996, dinaikkan pangkat setingkat menjadi Bribtu. TMT 1 Januari 2000, dinaikkan pangkat setingkat menjadi Brigpol. TMT 1 Januari 2004, dinaikkan pangkat setingkat menjadi Bribka. TMT 1 Januari 2009, dinaikkan pangkat setingkat menjadi Aibda. TMT 1 Januari 2011, dinaikkan pangkat setingkat menjadi Aibtu. TMT 23 Desember 2015, dinaikkan pangkat setingkat menjadi Ibda. TMT 1 Januari 2020, dinaikkan pangkat setingkat menjadi Ibtu. Riwayat jabatan, TMT 4 April 2007, PS Kanit SPKT Polres Parigi Mautong. TMT 17 Januari 2011, PS Pamin Uren Subakrenmin Ditres Narkoba Polda Sultan. TMT 5 April 2013, PS Pamin Subakrenmin Ditres Narkoba Polda Sultan. TMT 31 Juni 2013, Operator PID Ditres Narkoba Polda Sultan. TMT 15 Januari 2017, Pamin Subakrenmin Ditpamovid Polda Sultan. TMT 17 2020, PS Panit Subdit Roster Ditpam Ovid Polda Sultan. Almarhum meninggalkan seorang istri dan 5 orang anak. Selesai. Komandan upacara memasuki tempat upacara, langsung mengambil alih pasukan. Siap!
hati. Berhati halo. Lanjutkan. Inspektur upacara memasuki tempat upacara, pasukan disiapkan. Siap! Laporan komandan upacara. Lapor, upacara. Dengan ini kami serahkan jenazah almarhum Ibtu Ardi Ranti Allah kepada Dinas Kepolisian Polda Sulawesi Tengah untuk dimakamkan secara dinas. Terima kasih. Setiap prinsip perjuangan dengan loyalitas dan dedikasi yang tinggi, yang selalu rajin dan tekun menunaikan tugas yang dipercayakan kepadanya. Sepanjang riwayatnya adalah seorang prajurit yang selalu mendharmabaktikan dirinya dalam institusi Polri, bangsa dan negara, dan mengorbankan segala apa yang ada padanya bagi kita semua. Untuk
Kesultanan Belawan, Kamis 3 Februari 2022 dimulai. Komandan upacara memasuki tempat upacara langsung mengambil alih pasukan. Kami, nama Komispol Sutraino SSK, jabatan Direktur Pamofit Polda Sultan selaku Inspektur Upacara. Atas nama negara, bangsa dan kepolisian Republik Indonesia, dengan ini mempersembahkan kepada Persada Bumi Pertiwi dasar almarhum nama Andi Randealu, pangkat NLP Inspektur 1 Polisi. Pembatan upacara jenazah dipimpin oleh Komandan Upacara. Kap 1, hormat menjaga. Upacara selesai, pasukan dapat dibubarkan. Upacara keagamaan.